Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar. Di video kali ini kita akan bahas tentang dosen yang stylish. Nah, video ini sebenarnya untuk melengkapi uraian saya di video sebelumnya, yaitu pura-pura menjadi dosen. Saya sudah jelaskan sedikit ya, cara berpakaian. Nah, di sini akan saya coba lengkapkan. Seperti apa sih dosen yang stylish itu? Nah, teman-teman yang menyaksikan video ini, ayo, mari kita lihat apa penjabaran dari dosen yang stylish itu. Ya, yang pertama adalah berbusana rapi. Nah, dosen yang stylish itu berbusananya rapi. Ya, kalau baju kemeja itu usahakan ya, disetrika, ya, dirapikan. Tidak ada bercak misalkan, ada seperti baru selesai dicuci langsung dipakai. Nah, jilbab seperti itu, disetrika. Nah, seperti itu ya. Jadi berbusana rapi itu tidak harus beli yang mahal-mahal, tidak. Yang penting pastikan itu disetrika dan bersih. Itu yang penting ya, tidak harus kan kita harus beli yang mahal-mahal gitu. Enggak harus ya. Nah, bagi teman-teman yang masih di tingkat SMA atau yang sudah kuliah nih di tingkat S1, S2, harus sudah mulai belajar nih bagaimana cara kita berpakaian ya, berbusana. Sebab Anda yang stay ya, nonton video ini kan berkeinginan untuk menjadi dosen untuk masa depan ya. Jadi mulai sekarang sudah dipersiapkan nih cara berbusana yang bagus ya, yang rapi, yang bersih, sehingga nanti ketika udah jadi dosen udah terbiasa. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua yaitu atur nuansa berpakaian. Jadi jenis pakaian ya, busana ini kan banyak ya. Misal kita ini yang laki-laki nih ya, yang laki-laki dijadwalkan misalkan Senin itu kemeja ya, Selasa mungkin kemeja yang warna ini, Rabu mungkin bisa dicoba batik misalkan, Kamis misalkan koko misalkan ya, atau Jumat apa misalkan. Teman-teman coba hitung berapa hari teman-teman kuliah, terus apakah harus setiap hari ganti? Apakah harus setiap hari ganti? Kalau masih bersih bisa dipakai esok hari ya misalkan. Ini kalau saya laki-laki kan seperti itu ya, karena kan kuliah kan nggak dari pagi sampai sore. Misalkan lah kalau dulu waktu S1 kan kuliah cuma setengah hari, jadi besoknya bisa saya pakai lagi bajunya. Kok tetap bajunya itu aja ya? Enggak ya, namanya udah pulang ke kos atau ke kontrakan, taruh baju itu. Jadi enggak langsung dipakai seharian. Jadi baju kampus dengan baju bermain, kalau saya bedakan. Biasanya kalau baju bermain saya pakai kaos seperti itu. Kalau baju ke kampus saya usahakan baju yang sedikit formal. Saya nggak harus mengharuskan teman-teman formal berpakaian busana. Bukan, ini sesuaikan dengan jurusan masing-masing. Kalau saya kan jurusannya guru ya, guru pendidikan agama Islam. Jadi ya saya berkeinginan nanti kalau udah jadi guru, pada saat itu saya berpikir ya, kalau udah jadi guru ya tentu saya harus berpakaian rapi, bagus seperti itu. Jadi udah mulai menyesuaikan. Misalkan rambut ya, rambut pada saat kuliah ya saya nggak terlalu panjang gitu. Jadi karena memang kalau guru kan jarang ya rambutnya panjang ya, kalau di Indonesia ya, di sekolah-sekolah itu jarang. Ini rapi, lalu saya mulai sesuaikan. Ini tergantung apa jurusan Anda yang menyaksikan video ini ya. Kalau jurusan, misalkan jurusan selain pendidikan, kadang-kadang rambut kan ada yang panjang. Anda sendiri menentukan. Ketika Anda berpikir ingin jadi dosen, tentu disesuaikan. Terus adakah yang dosen rambutnya gondrong panjang? Ya ada, nggak masalah, itu tergantung style ya, style teman-teman semuanya. Anda sesuaikan cocoknya di mana. Nah itu ya. Jadi kalau saya pribadi ya, gaya style saya seperti ini, seperti itu ya teman-teman ya. Ini tambahan aja ini, aksesoris ya teman-teman ya. Nah itu yang kedua ya, yaitu atur busana dalam berpakaian. Nah juga penting nih. Jadi yang ketiga ini pentingnya itu kontrol saat berpakaian ya. Dikontrol ya,
dilihat, dievaluasi. Sebab ada cerita ini. Dulu saya sewaktu sekolah dulu ya di madrasah Aliyah. Itu ada itu guru saya itu. Dia laki-laki ya. Mungkin saking bersemangatnya dia di kelas itu sehingga dia lupa mengontrol pakaiannya. Jadi celananya, resleting celananya terbuka. Yang teman-teman perempuannya udah pada tunduk semua ya. Seperti apa nih tunduk ya. Terus ada yang berinisiatif ketua kelasnya. Jadi maju ke depan, "Pak, izin Pak, kita keluar bentar yuk." "Ada apa?" "Udah keluar bentar ya Pak." Nah, sampai di luar, isi teman ini cerita. Jadi dia bilang, "Pak, itu Pak resletingnya." Hah. Jangan sampai kejadian ini sama ya, yang dialami oleh kita. Jadi sebelum masuk ke kelas ya, atau minimal sebelum ke kampus ya, dikontrol pakaian kita. Ya, resleting udah benar belum nih? Atau baru keluar dari toilet ya, dikontrol itu. Resleting udah benar belum nih? Nah, yang pakai jilbab udah rapi belum nih? Nah, pakaian jangan berlipat-lipat kan, tangan misalnya. Pakai baju yang lengannya panjang gitu ya, kemeja atau baju perempuan yang lengannya panjang, dikontrol ada nggak berlipat-lipat, diperhatikan ya. Baru selanjutnya rambut misalkan, yang laki-laki ya, rambut, wah ini disisir rapi-rapi, bagus-bagus ya. Kalau panjang yang sisir rapi-rapi, bagus-bagus, bukan berantakan ya. Habis dari wudhu nggak usah sisiran lagi, misalkan langsung sholat langsung masuk kelas, rambut begini, mahasiswa malah melongo. Hah, apa itu dosen? Nah, jadi dikontrol ya. Terus sepatu ya, nah, ini sepatu juga, karena mahasiswa itu melihat dari ujung kaki ya teman-teman, sampai kepala, rambut kepala diperhatikannya. Misalkan hujan ya, di halaman kampus kan sepatu tuh becek hari ini misalkan dipakai, besok ternyata pakai sepatu itu lagi dan gak dibersihkan. Wah, ini lumpur terus di sepatu. Nah, kan jadi ini ya, pandangan yang kurang enak mahasiswa. Ini Pak dosen ini, Ibu dosen ini kok ya kok enggak dibersihin sih gitu. Nah, makanya teman-teman ya, nanti kalau masih mahasiswa ya udah mulai berlatih dibersihkan. Terlebih yang pakai sepatu yang warna putih-putih kan ya. Bedaki. Berlumpur kan lucu seperti itu. Jadi diperhatikan ya. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala itu diperhatikan oleh mahasiswa. Jadi mulai berlatih ya teman-teman yang ingin menjadi dosen yang melihat video ini. Nah, yang keempat yaitu adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan apa nih? Lihat kukunya. Kuku. Jangan sampai nanti kukunya masih hitam-hitam lagi ngajar. Teman-teman semuanya ya, mahasiswa sekalian, tengok orang ya, tengok mahasiswa, ih, kuku Pak dosen hitam-hitam ya. Ih, kukunya Bu guru itu kok, nah, misalkan ya, panjang-panjang misalkan, atau pakai yang koteks ya, henna itu ya, henna ya. Dimerahin tapi separuh-separuh, bukan separuh setengah gini, bukan separuh setengah ya, tapi separuhnya tegak lagi. Jadi diperhatikan ya itu, karena kita itu di depan orang ya, di depan banyak mahasiswa, jadi memang harus diperhatikan itu. Yang kedua gigi. Gigi juga harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai masuk kelas itu belum sikat gigi. Belum sikat gigi kan baru selesai makan siang di kantor ya, di ruang dosen. Selesai makan siang, langsung ngajar masuk kelas. Nanam cabai. Ada cabai di gigi, ada cerita. Mahasiswa begini, begini, begini. Mahasiswa ada senyum-senyum sendiri nih. Senyum-senyum, mungkin Anda menganggap, wah ini respon nih, mahasiswa lihat saya senyum-senyum. Padahal dia senyum lihat cabai yang ada di gigi. Ah, itu. Apalagi ya, kuning misalkan. Makanya ya kalau disempatkan ya, disempatkan misalkan setahun sekali atau 6 bulan sekali kalau ada gigi yang kuning-kuning ya, dibersihkan. Bisa seperti itu. Boleh, namanya usaha kita kan untuk tampil maksimal ya. Jadi
apa yang ada pada diri kita itu juga harus diperhatikan ya, wajah nggak harus pakai make up tebal tebal, yang penting rapi aja, yang penting kalau perempuan ya silahkan pakai make up ya, tapi ya jangan sampai berlebihan ya, karena kita kan bukan mau kondangan tapi kita mau ngajar seperti itu ya, sekedar sekedar saja ya, pakai lipstick silahkan nggak masalah, gitu juga laki-laki kalau mau pakai sebelum cuci muka sebelum masuk kelas ya, kadang saya juga seperti itu sebelum masuk kelas pakai sabun cuci muka biar agak fresh gitu ya, ketika dilihat mahasiswa wah lumayan lah seperti itu, jadi kita harus berusaha tampil bersih seperti itu ya, bersih pakaian kita ya, bersih gigi ya, bersih sepatu ya, bersih kuku rambut ya gitu ya, boleh ditambahkan nanti minyak wangi parfum biar agak sedikit fresh gitu ya, kalau kalau nggak ditambahkan minyak minyak wangi atau parfum ya nggak masalah, it's okay, santai aja, yang penting tidak sampai bau lah jangan sampai bau bau keringat gitu kan, minimal pakai inilah ya, pakai deodoran lah ya supaya tidak bau keringat kita itu lewat kita di depan gang mahasiswa ya, di depan gang-gang meja kursi mahasiswa, mahasiswa tuh tahan napas ya jangan sampai ya, jadi minimal pakai deodoran supaya tidak kecium ya, tercium bau keringat kita seperti itu ya, teman-teman yang masih mahasiswa juga seperti itu berlatih ya teman-teman ya. Yang kelima, nah ini bagi yang laki-laki ya, kalau kita di Indonesia kan laki-laki ada umumnya tuh yang perokok ya, saya pernah itu diajar sama dosennya guru ya yang perokok, dinil katanya kan pas di depan dekat muka saya itu, apa yang kamu pahami tentang ini ya, saya jawab cuman kan udara ya, udara yang disemprotkan dari mulut dosen itu kan rokok rokok bau kan ya. Nah Anda yang menyaksikan video ini, kalau Anda perokok, nah itu bau sebenarnya mulut Anda itu. Jadi sebelum ke kelas ya, ya kalau masih mahasiswa disikat giginya atau kumur-kumur atau makan permen ya. Bagaimana cara supaya tidak bau rokok lah seperti itu. Jangan sampai kita masih ada bekas nikotin-nikotin bekas rokoknya itu di bibir, masih ada nempel-nempel langsung masuk kelas. Itu menurut saya enggak unik ya, jadi bukan menambah performance tapi merusak performance menurut saya, sebab karena kita itu bersuara di kelas itu juga wow gitu kan ya, jadi jangan sampai kita itu mencemarkan kondisi kelas dengan ya udara dari mulut kita ya, ucapan itu makanya perlu diperhatikan ya. Saya nggak bahas di sini masalah rokok itu haram halal mubah, enggak, itu Anda sendiri yang pikirkan, sebenarnya udah banyak hukum-hukumnya, tergantung teman-teman lah ya yang menyaksikan video ini. Namun yang saya ingin bilang adalah kita jadi dosen pada saat di kelas jangan sampai kita ini merusak performance kita dengan bau dari mulut kita, badan kita ya, itu harus dijaga teman-teman, harus dihindarkan ya. Dengan seperti itu 5 kriteria tadi ya teman-teman semuanya, kira-kira itu udah standar yang ingin jadi dosen stylist bisa ya. Jadi selamat mempraktekkan, jika belum jadi dosen Anda yang menyaksikan video ini mulai berlatih, yang masih menjadi siswa mahasiswa mulai berlatih sekarang mengamalkan 5 kriteria itu sudah standar teman-teman akan menjadi dosen stylist nanti di masa depan. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.